Weimann Beda. Terus bergerak menguat, indeks harga saham gabungan diprediksi menuju level 6.000 pada akhir tahun ini. Nilai perdagangan online e-commerce Tiongkok tembus 27.000 triliun rupiah. Selamat sore pemirsa, menjelang akhir pekan ini kabar pasar kembali hadir menemani Anda dengan sejumlah kabar dari dunia ekonomi dan juga bisnis. Bersama saya Leila Aninadia, inilah kabar pasar selengkapnya. Kita beralih ke kabar lain, seiring dengan mulai stabilnya nilai tukar rupiah, pasar saham pun kembali menggeliat dan berhasil mencetak rekor tertingginya. Bahkan Presiden Joko Widodo berani menargetkan bahwa indeks harga saham gabungan IHSG bisa mencapai level 6.000 di tahun ini. Setelah tertahan akibat gejolak nilai tukar rupiah di bulan Maret lalu, pasar saham kembali menggeliat di bulan April. Optimisme pelaku pasar lokal mulai kembali seiring dengan meredanya capital outflow atau larinya dana asing dari pasar keuangan. Sempat tertahan di level 5.400 poin, IHSG berhasil menembus level psikologisnya di level 5.500 poin. Seiring dengan penguatan rupiah, IHSG berhasil membuat rekor tertingginya di level 5.523 poin. Sejak awal tahun ini, IHSG berhasil mencatat pertumbuhan hingga 5,24%. Kinerja indeks ini tercatat menjadi yang terbaik kedua di ASEAN, hanya kalah dari Filipina yang tumbuh 11%. Kunjungan Presiden Joko Widodo ke pasar saham ternyata membawa aura positif. Apalagi Presiden optimistis, tahun ini indeks bisa mencapai ke level 6.000. Dari sisi sektoral, sejumlah sektor masih tetap diminati investor. Tiga sektor berkinerja terbaik tahun ini adalah sektor perdagangan, keuangan, dan properti. Kinerja beberapa sektor seperti pertambangan, infrastruktur, dan industri dasar diprediksi masih sulit berkembang. Akibatnya ketiga sektor saham tersebut masih berada di zona negatif. Penguatan indeks yang terjadi ini memang masih ditopang oleh sentimen global, di mana tekanan dari penguatan dolar Amerika Serikat mulai mereda seiring dengan tersendatnya pemulihan di negeri paman sam tersebut. Akibatnya aliran dana asing atau hot money yang sempat keluar hingga 15 triliun rupiah di bulan Maret lalu mulai mereda. Tahun ini total dana asing yang masuk ke pasar keuangan telah mencapai 50 triliun rupiah. Meski optimisme pelaku pasar mulai meningkat, pasar saham masih akan menghadapi banyak tekanan. Selain faktor global, tekanan inflasi dan perlambatan ekonomi domestik juga menjadi kekhawatiran investor. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui sejauh mana harapan pelaku pasar terhadap perekonomian kita tahun ini, kita akan berbincang dengan pengamat pasar modal yaitu Mas Luki Bayu Purnomo. Selamat sore Mas Luki. Selamat sore. Langsung saja kita berbincang dan masuk ke pertanyaan pertama ya Mas. Seperti kita ketahui bahwa IHSG pada tahun ini mencetak rekor baru begitu ya. Menurut Mas Luki, apakah itu sudah sesuai dengan fundamental atau belum, atau ada faktor lain nih Mas? Kita lihat apa pertumbuhan IHSG yang sejauh ini kita nilai relatif cepat itu tidak dapat mewakili pertumbuhan ekonomi secara utuh sebenarnya. Karena apa? Ketika indeks berada di level 5.500 hingga kemarin menguji level 5.523,
justru tepat pada saat itu ada kenaikan BBM, kemudian ada kenaikan harga tabung gas 12 kilo, kemudian di lain itu TDL, tarif dasar listrik juga ke depan akan menguat. Dan di lain sisi BI rate yang di angka 7,5% saat ini juga tidak mengalami koreksi atau tidak dirubah ya, sedangkan harapan pasar apa BI rate itu harusnya turun di 7,25. Dan yang terakhir yang paling penting adalah apa, ketika indeks semua justru rupiah kita tertekan menjadi 13.000 dengan angka yang akan diuji mendatang itu 13.150 hingga 13.200. Oke. Jadi itu... jadi inilah saya kira ini kontraksi IHSG yang sebenarnya ini sebuah halusinasi pasar saya kira. Tetapi kan kalau kita melihat korelasi dan juga analoginya, seharusnya kalau misalnya IHSG ini menaik bahkan mencetak rekor baru, harusnya kan sektor real ini seperti kebutuhan pokok harusnya kan menurun. Ini ada penyebabnya nggak? Kenapa sekarang kebutuhan pokok ini malah justru meningkat tajam? Indikasi meningkatnya kebutuhan pokok di Indonesia adalah apa? Dari BBM. Ketika BBM itu menguat, berarti apa? Ia akan memiliki multiplier effect atau apa, efek yang berkesinambungan untuk meningkatkan pertumbuhan di sektor real, terutama kebutuhan pokok. Nah, pertama apa? Nanti beras akan... harga beras akan naik, kemudian gula, minyak tanah, kemudian minyak goreng dan sebagainya itu akan ikut menguat. Nah, di sana nanti akan menimbulkan sebenarnya keraguan-raguan pasar. Apa benar pertumbuhan ekonomi saat ini dalam kondisi yang kondusif? Ya, mengapa IHSG menguat justru apa kebutuhan pokok justru meningkat? Jadi indikatornya adalah BBM. Sehingga apa, BBM itu harusnya dikoreksi. Justru penetapan BBM yang akan diumumkan setiap sebulan sekali harusnya diumumkan minimal 6 bulan sekali, sehingga masyarakat tidak berlomba-lomba untuk melakukan aksi spekulasi. Dia akan menunggu BBM bulan depan berapa ya, BBM bulan depan berapa. Jadi itu mencerminkan apa, kondisi ekonomi negara ini dalam kondisi yang pragmatis dan penuh spekulasi, sehingga ketika tingginya sentimen atau aksi spekulasi, masyarakat akan membatasi menggunakan mata uang rupiah karena ia tidak merasa melihat titik temu yang kondusif. Nah, ketika terbatasnya mata uang rupiah yang digunakan, praktis rupiah lebih minim beredar. Nah, dolar mendominasi. Itu alasan mengapa dolar ke depan memiliki potensi untuk menguat dan rupiah itu cenderung melemah ke level 13.200. Oke, menarik. Ini kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kemarin Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa nilai IHSG akan bisa menembus level 6.000. Dan yang lebih menariknya lagi, ketika IHSG ini berada di level 5.300 sekian, Jokowi mendatangi Bursa Efek Indonesia. Tetapi satu jam sebelum pasar ditutup, itu tanggapannya gimana? Pertama saya koreksi bahwa Jokowi kemarin datang ketika indeks berada di level 5.500 dan akhirnya ditutup di level 5.523. Tapi saya kira kalau Bapak Presiden yang kita banggakan merasa percaya diri sebenarnya untuk menunjukkan Indonesia ini hebat, harusnya ia menentukan target di atas 6.000. Karena dari 5.500 ke 6.000 itu saya kira itu hal yang cukup mudah untuk diraih. Ya, karena kita lihat ketika Januari pembukaan itu angka IHSG itu 5.200. Lalu sekarang sudah 5.500. Berarti untuk mencapai 300 poin itu hanya membutuhkan Januari, Februari, Maret. Ya, jadi hanya butuh 3 bulan. Artinya itu adalah sebuah target yang sederhana menurut kita, harusnya menentukan target di atas 6.000. Contoh 6.500 hingga 7.000. Nah, apakah mungkin itu dicapai? Ya, di sanalah peran Jokowi dan wakilnya Pak JK untuk berkesempatan melakukan intervensi gitu. Melakukan intervensi ke pasar. Contoh seperti apa? Situasi saat ini politik dalam kondisi yang saya kira cukup mengkhawatirkan. Nanti yang harus dilakukan adalah apa? Reshuffle kabinet misalnya. Kemudian ia harus melakukan restrukturisasi. Nah, ketika itu dilakukan ya indeks masih memiliki potensi untuk menguat lebih dari 6.000 justru, karena kalau kita lihat 6.000 itu angka yang angka fair value itu sebenarnya angka wajar. Jadi yang diumumkan oleh Pak Jokowi satu jam sebelum pasar tutup itu adalah angka yang wajar. Nah, seharusnya kan kita menginginkan ia tampil dengan cukup eksentrik sesuai dengan gayanya, harusnya di atas itu. Nah, mampu atau tidak ya itu semua harus dikembalikan kepada elemen-elemen pemerintahan yang senantiasa mendorong
pertumbuhan ekonomi sesuai dengan janjinya pada saat debat. Pak Jokowi bilang, oke, kita mau target pertumbuhan 6%, saat ini 5,2%, mampu atau tidak? Sedangkan saat ini masih banyak kasus yang menghantui Jokowi. Intinya tidak terlalu percaya diri begitu ya? Ya, saya kira seperti itu. Oke, baik. Ini kalau misalnya kita melihat kondisi politik dan juga gejolak harga kebutuhan pokok kan saat ini meningkat ya. Tetapi anehnya ini IHSG malah terus meningkat tajam. Itu apa penyebabnya itu, Mas Luki? Kalau kita lihat saat ini kita melakukan interview bahwa IHSG sudah berada di bawah angka psikologis. Justru yang kemarin diuji di 5.500 saat ini sudah berada di 5.497. Artinya bursa tidak menyepakati atau tidak memiliki sebuah reaksi yang positif untuk menguat dalam waktu dekat, dan artinya potensi untuk rawan koreksi atau aksi ambil untung atau profit taking itu terbuka lebar sebenarnya untuk IHSG, sehingga perlu diketahui sekarang kita harus mempunyai konsep tiga. Berapakah harga fair value, harga wajarnya berapa, kemudian over value, harga yang relatif tinggi berapa, kemudian under value, harga yang relatif rendah berapa. Jadi tiga konsep ini perlu kita utarakan. Angka wajar IHSG ada di 5.300, angka terendahnya 5.200, angka tertingginya saat ini 5.500. Oke, baik, tiga konsep itu harus dipertahankan begitu ya. Perbincangan kita akan kita lanjutkan Mas Luki, namun usai jeda pariwara berikut ini tetaplah bersama kami dalam kabar. Kembali dalam kabar pasar, pemirsa, sebelum kita melanjutkan perbincangan, kami akan memperbarui informasi dari pasar finansial menjelang penutupan perdagangan sore ini. Indeks harga saham gabungan IHSG terpantau masih bergerak fluktuatif dengan kisaran terbatas. Sebelumnya mengakhiri sesi pertama siang tadi, IHSG terkoreksi tipis 0,06% ke level 5.497. Indeks bergerak dalam rentang sempit dengan nilai transaksi yang tidak begitu besar. Sementara itu, nilai tukar rupiah masih terus menguat. Berdasarkan data kurs tengah Bank Indonesia, rupiah pada hari ini menguat 63 poin ke level 12.910 per dolar Amerika Serikat. Kita lanjutkan perbincangan kita tadi dengan Mas Luki, pengamat pasar modal di Indonesia. Mas Luki, ini kalau misalnya kita melihat nilai tukar rupiah terhadap dolar terus melemah begitu ya, 13.200 ya terakhir. Itu apa penyebabnya tuh, Mas? Penyebabnya ada beberapa indikator, yaitu apa, indikator politik terutama. Kemudian yang kedua itu ada indikator dari kebutuhan komoditi di Indonesia, antara lain apa, meningkatnya BBM, kemudian tarif dasar listrik, kemudian harga-harga kebutuhan pokok lainnya yaitu gas. Jadi rupiah itu cenderung mampu diintervensi oleh faktor-faktor yang tadi saya sebutkan. Ke depan rupiah itu masih cenderung tertekan saya lihat. Kalaupun kita lihat menguat sebesar 63 poin hari ini di level 12.910, yang menjadi pertanyaannya, kita sekarang menghadapi akhir pekan sebenarnya. Nah, praktis perdagangan itu cenderung pasif. Nah, kita harus memperhitungkan bagaimana apresiasi rupiah di minggu yang akan datang, terutama kita setelah memasuki bulan April ya. Tiga bulan pertama kita sudah lihat bahwa kinerja rupiah itu sebenarnya dalam kondisi yang tertekan, bahkan level yang terendah yang pernah ia capai adalah 13.200. Nah, ketika hal itu dilihat oleh masyarakat pada bulan Februari, sebenarnya angka itu merupakan sinyal yang titik atau yang relatif rawan sebenarnya untuk rupiah kembali menguji level tersebut. Nah, kecuali rupiah berada di level 12.500 atau 12.600. Itu kita bisa menilai sebenarnya apresiasi pasar saat ini dalam kondisi yang positif. Karena apa, menilai beberapa faktor, yaitu apa, kinerja pemerintahan, kemudian kinerja elemen pemerintahan, kemudian kinerja makro dan mikro ekonomi. Tapi saat ini kita masih lihat rupiah cenderung tertekan. Nah, tapi kalau misalnya kita melihat dalam seminggu terakhir ini, nilai rupiah juga mulai terus menguat ini. Ya, yang menjadi persoalan kan kita telah memasuki bulan ketiga saat ini ya. Musim laporan keuangan di Indonesia juga sudah usai ya. Dan apalagi apresiasi yang harus diharapkan untuk rupiah, saya kira menguatnya rupiah itu merupakan aksi spekulasi. Jadi tidak ada indikator yang mendorong rupiah itu untuk menguat. Karena apa? Minim sentimen. Saat ini justru sentimen negatif yang kita lihat selama ini, baik itu dari politik, menegakkan hukum, ya kan? Kemudian kebutuhan pokok, ketahanan pangan, ya, kemudian situasi ketahanan energi, ya itu
Itu yang menyebabkan saya kira menguatnya rupiah hanyalah faktor spekulasi. Tapi perlu kita ketahui saat ini berapa sih sebenarnya harga wajar rupiah. Harga wajar rupiah itu ada di level 12.850. Itu merupakan itu kisaran wajarnya. Aman yang diinginkan pasar, ya, bukan itu 12.000. Yang diharapkan pasar, okay. 12.850. Nah, apa asumsi yang mendasari itu? Nah, asumsi yang mendasari itu ketika apa? Proses pilpres kemarin, bahwa ketika pemilu justru rupiah ranging atau bergerak dalam kisaran itu. Sebenarnya itulah harga wajar rupiah yang harus diuji, dan pemerintah harus mendorong, memberikan intervensi bagaimana seluruh elemen ini berlomba-lomba melakukan atau turun ke pasar untuk menjaga semua stabilitas kebutuhan pokok. Karena kan mayoritas dari 250 juta jiwa masyarakat Indonesia saat ini yang hidup kondisi faktor ekonomi menengah ke bawah itu jauh lebih dominan, sehingga dibutuhkan sebuah mekanisme pembenahan pasar untuk menjaga rupiah. Sebenarnya rupiah itu tidak serta-merta dipengaruhi karena dolar asing, tapi apa, kondisi saat inilah yang ada di internal kita yang harus senantiasa memperbaiki mekanisme pasar. Contoh seperti apa, ketersediaan pangan, ya. Ketersediaan pangan dan kebutuhan pokok itu bisa dilakukan melalui Bulog misalnya, kemudian Kementerian Perdagangan, kemudian Kementerian Keuangan dan sebagainya. Jadi saya kira di sini pasar membutuhkan apresiasi dari pemerintah untuk terjun ke pasar sebenarnya, tidak melihat secara kasat mata gitu. Jadi yang dibutuhkan sekarang kan sudah mulai kita lihat bagaimana dampak daripada kenaikan BBM, ya, yang kemarin yang sebelumnya dinaikkan Rp200, kemudian yang kita rasakan baru saat ini semuanya cenderung menguat. Jadi ke depan bila nanti terjadi situasi peningkatan BBM kembali, saya kira kontraksi pasar akan terjadi. Oke, ini sebagai pertanyaan penutup, ya. Dengan kondisi saat ini, bagaimana proyeksi pertumbuhan ekonomi di Indonesia? Apakah target 5,7% itu masih realistis? Saya kira angka yang realistis ada 5,5, ya. Karena saat ini yang dibukukan adalah 5,2, ya. Nah, kita lihat presiden dan wakil presiden baru belum genap juga setahun menjabat, ya. Nah, belum ada sebuah konsepsi yang dieksekusi gitu. Jadi konsepsi itu semua diutarakan waktu debat kan. Kita akan membangun dan mendorong sektor infrastruktur. Kita akan mendorong dengan pertumbuhan ekonomi melalui apa? Situasi infrastruktur kita yang cenderung tumbuh, jembatan, tol, kemudian perkebunan, ketahanan pangan dan sebagainya, itu didorong dan dijaga untuk menguji target yang sudah kita tentukan 6%. Nah, persoalannya saat ini kan jangankan eksekusi, konsepsi saja masih cenderung terkendala oleh berbagai macam situasi yang kita lihat saat ini. Jadi saya kira angka yang paling realistis diuji adalah 5,5 untuk sementara waktu dari 5,2 kondisi saat ini. Jadi kita tidaklah boleh terlalu pragmatis untuk menilai, karena masyarakat juga dengan kondisi saat ini ia akan melihat apakah sebuah realita itu sama dengan sebuah konsep gitu. Jadi kan yang dipikir oleh masyarakat kan saat ini adalah apa? Oke, kalau kita mau melihat realita, apakah realita itu terjadi karena konsep atau memang saat ini belum berjalan sama sekali, itu yang baik Mas Pukki, tapi ini kalau misalnya ini agak sedikit out of context gitu ya, tapi masih berkaitan. Nah, ini kalau misalnya Mas Luki sendiri, ada nggak sih Mas Luki menteri yang harus di reshuffle karena kinerja yang buruk nih? Ya, pertama ya, ini saya kira mudah-mudahan saya salah ya, tapi konsepsi saya menurut itu jajaran kementerian satu, kiranya Menteri BUMN, ya, Menteri BUMN harusnya mengalami reshuffle. Kemudian yang berikutnya adalah Menteri Keuangan, ya, selanjutnya Menteri Perekonomian. Kenapa tiga faktor menteri ini harus dituju secara nyata? Karena masyarakat Indonesia ini sebenarnya sederhana, yang penting terpenuhi isi perutnya dan terjangkau apa yang dia beli, selesai gitu. Tidak usah terlalu terpesona dengan hal yang merupakan halusinasi. Jadi kenapa kalau Menteri Keuangan gimana tuh Mas, menurut Mas Luki? Ya, Menteri Keuangan saat ini memang bagus dari kalangan akademisi dan dari kalangan saintis atau ilmuwan, tetapi situasi keuangan kita saat ini itu membutuhkan apa, intervensi terjun ke lapangan langsung untuk melihat sebenarnya bagaimana sih mekanisme pergerakan ekonomi di grassroots atau di jalur abu-abu ini. Apakah itu
membutuhkan tindakan taktis untuk segera memperbaiki itu kan itu ya mungkin sudah dilakukan tetapi itu belum merupakan sebuah kajian yang tuntas saya kira. Baik, kalau begitu tadi ada tiga kementerian yang menurut Mas Fok ya, BUMN, Menko Perek dan juga Menteri Keuangan. Baik, terima kasih Mas Fok atas kehadirannya dalam kabar pasar sore ini. Terima kasih. Pemirsa, kita akan lanjutkan kabar pasar pada sore ini usai jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami. Kembali kita lanjutkan kabar pasar sore ini. Pemirsa, nilai transaksi perdagangan online atau e-commerce di Tiongkok terus melonjak tajam seiring kemajuan teknologi internet. Sepanjang tahun 2014, nilai transaksi e-commerce di Tiongkok mencapai 2,1 triliun rupiah atau meningkat 31,4% dibandingkan tahun 2013. Aktivitas bisnis online saat ini memang menjadi salah satu bidang yang paling banyak dimanfaatkan oleh para pelaku usaha untuk menjangkau konsumen yang lebih banyak. Para pelaku retail online terbukti mampu meningkatkan persentase aktivitas e-commerce di Tiongkok hingga mencapai kisaran 50%. Sementara itu, dalam jangka waktu 5 tahun terakhir, jumlah konsumen yang memanfaatkan layanan transaksi perdagangan online di negeri tirai bambu meningkat tajam dari 140 juta menjadi 520 juta orang.